berasal dengan perbekalan seadanya, dari mulai menggadai ataupun menjual murah harta benda yang dimiliki, hingga mengamen di sepanjang perjalanan. Semua dilakukan demi menonton Persib Bandung di semifinal dan final ISL 2014 di Palembang. Ini ada para boboto yang sudah ada di sini. Wah, kayaknya ada tamburnya juga ya, boleh dibawa ke sini ya, Kang. Nah, di sini. Ini memang persiapan untuk menuju final besok ya? Iya. Tapi yang ada di sini nih udah berapa lama sih ada di Palembang? Siapa yang mau jawab nih? Saya dari semifinal hari Senin. Ya, Senin sudah di sini. Senin sudah di sini. Dan ini emang sengaja nggak pulang ke Bandung dulu, sengaja di Palembang aja gitu? Iya, iya. Jadi tunggu final gitu? Iya, biar sekalian aja. Pulang-pulang capek. Biasanya. Capek. Emang aslinya dari mana, Kang? Yang mana coba Viking Lampung yang mana? Oh ini, kalau yang dari Batam? Batam. Ada juga, banyak juga. Yang ini dari Viking Batam. November 2014. Yang ini Viking Karawang. Nah ini Karawang dari sini, lagi. Dari Karawang ke sini berapa orang? Ya, satu bis yang lainnya tetap di sini stay. Ya, tapi nanti besok balik lagi. Ya, besok pagi 3 bis. Berarti total mungkin kalau digabung sama yang dari Bandung ada berapa bis? Ya, ratusan paling. Oh, nah, ini kan katanya ada yang emang ke sini ke Palembang ini ada yang katanya ini bermain musik dari mana? Dari Bandung. Dari Padalarang sampai ke Merak. Sampai ke Merak itu dapat berapa coba? Saya itu ya bukan niat saya untuk ada di jalanan lagi. Cuman saya gimana saya cara saya bisa sampai ada di Palembang untuk mendukung Persib ada di lapangan. Saya berpikir bagaimana gitu. Walaupun saya tidak punya uang, tapi saya bisa sampai di sini. Saya bisa dukung Persib di sini. Selain ada yang bermain musik, ada juga yang sampai jual barang-barang. Mana yang jual barang-barang yang mana? Yang mana? Jual apa? Gas 12 kilo. Gas 12 kilo, laku berapa? Laku 400. Laku 400. Jadi pas ke sini bawa uang berapa? 400. Enggak tahu ibu mau gimana. Nah ini yang kesini nih, ini kan ada yang tadi ninggalin kerjaan, ninggalin istrinya. Kalian ini ada yang masih sekolah gak sih di sini? Kamu masih sekolah? Apa? SMA. Terus izin ke gurunya bilangnya apa? Enggak bilang izin apa-apa, sakit aja. Ya. Ya. Udah berapa hari di Palembang? Dari hari berangkat hari Senin. Ya. Jadi belum izin apa-apa, bilangnya pokoknya mau nonton Persib gitu. Kalau untuk orang tua bilangnya apa ke orang tua? Bilang sih nonton Persib. Boleh diizinin. Boleh. Nah untuk besok sendiri nih, kalian punya koreo sendiri nggak? Karena kan besok babak final. Ada koreo khusus nggak? Ada yang kayak tadi. Coba kalau gitu coba gimana? Semuanya sekarang boleh ditunjukin gimana? Ya pakai koreo. Ada koreonya nggak? Nah ini pada berdiri atuh, sok. Satu, udah siap belum? Belum. Sok, ngajajar. Yel, siap Kang. Ini sebagai musisi kan, seniman, toselah. Sok, tak. Nah, ya. Udah siap? Hiji dua tilu. Jua kami rindu juara. Bersama kita lari tuara. Jua.
perjalanan dari Bandung ke Palembang emang sangat berat. Banyak kendala. Kendalanya dari tol sampai ke Lampung. Di Lampung ada begal. Begal sama tahu oknum, itulah Oren atau Arema gitu. Terus di tol antara Cikampek sama Cilegon dilempar. Tapi enggak tahu siapa itu. Mungkin saya itu udah satu dari sekian banyak apa ya cerita dari boboto yang seluruh Indonesia memang datang. Kenapa saya bilang seluruh Indonesia? Saya dari Batam, ketemu di sini bukan cuma dari Bandung, dari Lampung, Bangka, Kalimantan, pokoknya semua di sini ada. Jadi kalau masalah cerita itu pasti banyak. Kalau cerita saya baru nikah tuh kemarin tanggal 5. Terus tanggal 7 saya kesini 2 hari berarti ya. Cuma 2 hari kesini minta izin ke istri. Sebelum nikah udah minta izin. Kalau Persib semifinal atau final atau saya mau berangkat. Kayaknya sih ikut dia, tapi dia emang kerja juga. Saya dapat cuti, dia enggak diizinin. Dan yang lucu malam-malam mau berangkat, dia ngasih amplop. Amplop itu belum pada dibuka. Dia itu ternyata amplop dari kemarin kita acara nikahan kan. Ini katanya enggak tahu, enggak dibuka. Ini emang disiapin buat kamu ke Palembang katanya.